Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, apa kabar Anda semuanya? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi kita di Muslim Inspiratif. Dan kali ini pemirsa, kita akan bertamu di rumah ya seorang sahabat saya, yaitu Dr. Azli SPM. Beliau ini adalah seorang dokter spesialis mata. Tapi selain beliau memiliki profesi sebagai seorang dokter, beliau ini adalah seorang yang akan peduli tentang dunia pendidikan, terkhusus pendidikan agama. Makanya di balik kesibukannya ya mengurusi pasien-pasien, beliau juga mengurusi ya perkara pendidikan agama, sehingga beliau membangun sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal ya di daerah Rantau Prapat, yaitu Pesantren Imam An-Nawawi. Dan bagaimana kisah perjuangan beliau? Yuk langsung aja kita ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Masyaallah, alhamdulillah. Boleh masuk nih, Dok? Nah pemirsa, alhamdulillah saya sudah bersama seorang yang sangat luar biasa, yaitu Dr. Azli SPM. Ya begitu Pak ya, pas. Masya Allah, hari ini saya nggak baca tapi sudah hafal ya. Nah jadi hari ini pemirsa kita akan ngobrol bareng dokter. Namanya dokter tuh biasanya hobinya ya apa ya, ngobati orang yang sakit. Yang sakitnya itu paling sakit-sakit yang luar atau mungkin spesialis gitu kan. Ya kepeduliannya hanya biasa sama orang yang sakit. Tapi hari ini tidak hanya itu. Dr. Azli adalah seorang sosok yang sangat luar biasa. Beliau kalau kita apa ya, sedikit kita lihat, ada namanya sebuah pesantren di daerah Rantau Prapat, namanya Pesantren Imam An-Nawawi. Nah ini beliau adalah sosok seorang yang membangun sekaligus ketua yayasannya gitu Dok ya? Ketua yayasan. Tapi sebelum kita cerita sampai jauh ke sana, kita akan sedikit melihat bagaimana profil singkat dari seorang Dokter Azli. Ya, sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Pak, ini kan apa ya, kita berkaca dari masa lalu nih Pak. Dulu Azli memang orang sini atau bagaimana? Asli dari Sumatera Barat. Asli dari Sumatera Barat. Mohon maafnya, dulu dilahirkan dari keluarga yang kaya atau mungkin dari seorang anak dari seorang ustadz sehingga sudah didoktrin di setiap anaknya, yaitu untuk berjuang dalam dunia agama apapun profesinya. Gimana Pak? Waktu itu dilahirkan dari keluarga yang sederhana, tergolong miskin lah. Termasuk miskin? Ya, karena waktu kecil, umur 2 tahun, ayah sudah meninggal. Oh. Jadi saya dibesarkan oleh ibu saya sama nenek. Berarti Bapak termasuk anak sematawayang? Dua bersaudara. Ada ya. Adik atau? Abang. Abang. Jadi abang saya ini jaraknya sama saya 8 tahun umur. Delapan tahun. Ya. Dan mohon maafnya dulu setelah ditinggal meninggal, ibu dari bapak bekerja sendiri atau hanya bantu-bantu nenek? Jadi nenek lah yang mohon maafnya menafkahi kebutuhan dari dokter. Nenek sama ibu saya ini dari
mula awalnya sudah ada usaha, ya usaha rumah tangga lah namanya kan. Orang di kampung mungkin dianggap petani, tapi kita tidak punya lahan untuk petani. Jadi usahanya untuk menghidupi anak cucunya ya dengan memelihara ayam sama bebek. Ayam sama bebek. Ya, kalau di Padang di Pariaman namanya itik. Itiak. Ya. Gitu orang Padang ya. Iya. Itiak melihara ayam sama itiak. Jadi itulah usaha untuk menghidupi anak cucunya. Jadi dulu kegiatan ketika Bapak masih kecil yaitu ikut bantu orang tua miara itik gitu ke sawah. Ikut. Diharuskan. Diharuskan ya. Iya. Harus ikut membantu. Kalau enggak apa itu itik sama ayam tuh bisa-bisa ada nanti enggak terpelihara bisa ada yang mati atau ada yang dimakan binatang apa. Jadi sewaktu saya sudah berumur 6 tahun tuh sudah mulai diajari macam mana melihara bebek, macam mana melihara ayam. Masya Allah, usia segitu ya. Ya. Dan di situ memang sudah terbesit cita-cita, ah, aku nanti kalau sudah besar pengen jadi dokter ah. Atau kok bisa seorang yang, mohon maaf nih, perekonomiannya kan bukan menengah ke atas nih, alias menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Punya cita-cita menjadi seorang dokter gitu. Apa memang dulu itu memang sudah ada cita-cita? Belum, tidak terbayang itu. Oh. Apakah ini sekolahnya bisa berlanjut atau mencari jalan lain untuk kehidupan. Oh, artinya sempat hampir putus sekolah pernah juga dulu? Putus sekolah enggak, cuma itulah. Selalu diingatkan, disuruh oleh nenek sama ibu ini sekolah. 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 Tapi ya itulah. Dulu kan kita sekolah kan biayanya ya boleh dikatakan enggak mahal lah. Enggak terlalu ya, mahal. Asal mau aja sekolah. Tapi hidup dengan seadanya. Jadi biaya itu ya dengan hasil dari ayam sama bebek inilah. Ayamnya bertelur nanti dikumpul dijual. Bebek bertelur nanti dikumpul dijual. Itulah dikumpul untuk sekalian sekolah. Untuk membeli kebutuhan rumah makanan sama biaya dari sekolah ini. Masya Allah. Kemudian setelah tamat SD, dok, ya. Masuk pesantren atau sekolah umum? Masuk sekolah umum. Masuk umum? Ya. Setelah itu tak SMA? Masuk SMA. Lanjut lagi kuliah? Setelah SMA, waktu masih di SMA itu tidak bayang mau sekolah kemana. Di samping tidak ada dapat informasi mengenai kelanjutan sekolah perguruan tinggi itu, dan pun kita mengukur diri kita. Uangnya macam mana? Ah, itu jadi pertanyaan saya nih, dok. Iya. Ini kan kalau apa nih kan, kalau lihat dari kacamata kita kan, ini orang tua nih ya kerjaannya cuma melihara ayam apa. Iya. Nggak kepikir, ngapain lah aku sekolah lah, bagus aku bantu orang tua jadi kuli kah, apakah gitu. Kenapa harus terpikir dokter ketika itu aku harus sekolah? Apakah memang itu dorongan dari orang tua atau bagaimana? Dorong dari orang tua sama nenek itu, sekolah. Tapi tujuan sekolah untuk mau jadi apa, dia nggak terbayang juga itu. Ini penting sekolah. Yang penting sekolahnya dulu. Iya. Insya Allah. Ada biaya ketika itu, dok? Biaya sampai SMA. Iya. Itulah, kumpulkan apa itu? Telur tadi. Telur ayam, telur bebek, dijual. Sebagian untuk beli makanan, sebagian untuk kebutuhan sekolah. Jadi, waktu setahun 65 itu, karena jarak saya dengan abang saya kan 8 tahun itu sekolah. Tahun 65 abang saya kuliah ke Medan, ke Padang. Kuliah ke Padang. Itu ya
dengan semangat dorongan orang tua, tapi semangatnya dia juga untuk sekolah. Mm-hmm. Jadi waktu itu sekolah di Kip Padang, abang saya itu. Nah itulah kita membiayai menghidupi dia sekuliah di Padang itu dengan hasil dari ayam sama bebek ini. Masya Allah. Ya, jadi saya ikut berjuang untuk merawat ayam sama bebek ini supaya dia bisa bertelur terus. Nah, jadi waktu masih SMP, SMA, saya tugas saya itu pulang sekolah, pilih bebek. Itu bebeknya ada berapa ribu sebenarnya, Dok? Paling-paling banyak 20-30 ekor. 30 ekor? Ya, ayam 20-30 ekor. Segitu. Jadi di sana kalau kita melihara bebek, mm-hmm, harus dilepaskan ke sawah-sawah. Oh, gitu. Ya, lepaskan ke sawah supaya dia bisa, bebek itu bisa bermain sambil mencari makanan. Mm-hmm. Bebek itu. Ya, masuk ke kali-kali itu dimakannya apa itu, mm-hmm, ikan-ikan kecil itu. Ikan-ikan kecil, keong. Nah, itu nampaknya cukup memberi makanan yang tinggi sama dia. Mm-hmm. Sehingga ya insya Allah, alhamdulillah Allah ngasih rezeki, dia bertelur terus. Tidak terputus. Masya Allah. Nah, jadi pulang sekolah saya tugas saya itulah. Menggembala bebek namanya, menggembala itiak. Menggembala itiak. Menggembala itiak. Itu gantian sama nenek saya itu. Mm-hmm. Nenek saya pagi, nanti saya pulang sekolah, saya jumpai dia di tengah sawah atau apa. Gantian. Nenek pulang, saya sambil bawa buku. Sambil bawa buku. Enggak lupa belajar ya, soalnya. Iya. Nah, ini penting nih pemirsa, ini luar biasa. Ya. Ini sambil bawa buku. Mohon maaf nih, Dok, ya. Iya. Orang kampung. Iya. Ibu seorang janda. Iya. Kerjaannya pun cuma piara bebek. Iya. Piara ayam. Iya. Sok-sokan kuliah. Pernah enggak dicemooh kayak gitu? Banyak. Banyak. Kalau di daerah Padang, Pariaman itu terkenal dengan cemooh itu. Jadi apa sikit kita yang kurang enak dipandangnya, ada aja lah itu. Pasti, sok-sok ya. Banget. Anak piara cuma piara ayam, bebek aja, sok-sok kuliah gitu. Ya. Tapi itu gak membuat rasa putus asa sekolah dulu? Enggak. Cuma ada dorongan itulah, dorongan dari orang tua sama nenek sama ibu ini. Mm-hmm. Jadi ceritanya berlanjut kepada abang saya tadi yang kuliah ke Padang. Mm-hmm. Yang kita ikut juga mengusahakan dia supaya bisa dia terbiayai sekolah kuliah ke Padang. Mm-hmm. Nah itulah. Setelah tamat 3 tahun di IKIP Padang, dulu kan Serina Muda ada masih sudah agak sudah bisa lah beraktivitas atau bekerja. Mm-hmm. Jadi dia diterima sebagai asisten dosen di Padang itu, di Kip Padang. Masya Allah. Ya, alhamdulillah dia tahun 68 sudah selesai kuliah Serina Muda. Mm-hmm. Kemudian diangkat jadi asisten dosen, dapatlah pegawai negeri kan, mm-hmm, sebagai pegawai negeri. Mm-hmm. Jadi kalau kita lihat dia gaji pegawai pada masa itu tahun 68-69 itu ya masih di bawah standar lah kan. Bawah standar. Iyalah tahun itu masih belum apa orang pegawai negeri. Tapi di situ dia bantu Pak dokter untuk sekolah juga. Itulah ceritanya. Jadi setelah selesai dari sana, itu 68, 69, dan mulai dari bekerja di perguruan tinggi IKIP Padang itu, mm-hmm, saya tamat tahun 70 di SMA Pariaman. Mm-hmm. Jadi dialah yang mengarahkan masuk ke perguruan tinggi itu. Dan jurusan kedokteran itu pilihan dokter atau pilihan abang atau mungkin pilihan dari ibu? Jurusan kedokteran, jurusan sekolah itu saya enggak
tidak begitu banyak paham. Kemana aja dimasukkan saya siap, siap. Mana mas? Masukkan sini siap, di sana. Jadi karena dia menilai, nengok mungkin nilai saya di waktu SMA itu cukup tinggi. Ya masuk kedokteran aja. Coba. Dan alhamdulillah. Alhamdulillah lulus. Lulus. Dan bagaimana kisah dokter ketika kuliah? Insya Allah nanti kita akan cerita lagi, tapi kita harus rehat dulu dok. Nah pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kita akan lanjutkan kembali ya ngobrol bareng ya sosok Dr. Azli. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan masih bersama Dr. Azli. Kita tadi ngobrol bagaimana kisah masa kecilnya dan hingga akhirnya sosok Dr. Azli pun memilih ya melanjutkan sekolahnya ke tingkat tinggi kuliah dan dipilihkan menjadi seorang dokter. Kuliah ke kedokteran. Masya Allah. Kala itu nggak ada mikir-mikir dok. Wah, aku jadi dokter nih. Atau memang ya udahlah pasrah aja dah. Atau memang dulu memang punya cita-cita gitu yang lainnya? Kok bisa aku jadi insinyur kayak si Dol anak Betawi dan lain sebagainya? Enggak ada terpikir waktu itu. Pokoknya sami nawa atok aja deh ya? Iya. Masya Allah. Ya. Kemana di arah kan? Kan? Kesana lah. Masya Allah. Ya. Anak soleh. Masya Allah. Enggak, kita kan mengukur dengan kemampuan kita untuk biaya sekolah. Oh, kalau kemampuan orang tua begini, macam mana mau pergi? Sedangkan untuk ongkos ke Padang itu dari Pariaman ke Padang itu aja susah tuh. Mm-hmm. Nah, macam mana mau sekolah ke luar Sumatera Barat kan? Iya. Jadi akhirnya tetap di Sumatera Barat. Iya. Dan sekolah jurusan kedokteran. Dan itu berapa tahun dulu kuliah? 8 tahun. Selesai. Pernah ada kendala nggak pas kuliah? Kendala. Kalau dari segi biaya ya, ya kayak biaya mungkin pas-pasan, karena sudah begitu saya sudah masuk di fakultas kedokteran, semua kebutuhan biaya untuk sekolah diambil alih oleh abang saya ini. Oh, ya, ya, karena diharapkan dari ibu sama nenek tidak bisa lagi. Kalau saya tidak bisa bantu untuk melihara ayam sama bebek itu enggak jalan. Kadang-kadang kita perlu disuruh untuk mencari makanan bebek. Ayam. Nah, itu jauh dari desa kita itu, kira 3-4 kilometer itu. Dan dulu belum seperti sekarang, kendaraan banyak. Belum. Dulu kadang pakai sepeda atau jalan kaki. Jalan kaki? Iya. Waduh, berotot itu apa? Cari makanan bebek itu. Kalau bebek itu ada makanan-makanan khususnya itu supaya dia ada telur. Pertama namanya dedak. Jadi apa kilang padi apa? Dari padi yang sudah ditumbuk jadi beras itu kan ada dedaknya itu harus ada itu. Kemudian istilah kalau di kampung taik minyak. Jadi ada orang pabrik membikin minyak goreng dari kelapa, kan ada taiknya itu. Nah, itu khusus dibikin untuk makanan bebek. Oh, itu makanan bebek, dok? Iya. Dulu saya cemili itu. Berarti saya makan cemilan bebek berarti? Bisa juga. Oh, bisa. Tapi kan gak apa-apa dimakan. Makanya bebek itu selalu bertelur, itulah makanan yang perlu disiapkan. Oh, gitu. Berarti saya suburan saya banyak. Itu makanannya gizi tinggi itu. Masya Allah. Kalau dimakan manusia pun gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya. Makin banyak anaknya gitu. Masya Allah. Yeah. Oke, dan ketika kuliah itu memang dokter fokus kuliah untuk dan belajar? Iya. Saya fokus untuk kuliah dan belajar. Kalau di kita mencari pekerjaan sampingan, tidak ada waktu. Nampaknya
kita terfokus untuk belajar setiap hari. Mm-hmm. Kalau tidak dipelajari setiap hari, mungkin ya pelajaran yang akan diuji nanti itu mungkin bisa juga kita gagal, ya kan? Oh. Jadi saya berusaha setiap hari belajar, baca terus. Harus fokus belajar. Ya, terus. Baca. Nggak ada kepikiran, mohon maaf nih dok, ya. Nikah. Karena biasa anak muda, ya. Godaan terberatnya ketika kuliah itu adalah wanita gitu. Dan banyak nih pengalaman. Siapa pengalaman? Kru kita mungkin ada. Waktu kuliah? Iya. Serasa perempuan tak mau nengok saya. Jadi Umi ini gimana kok bisa mau? Itu di luar kuliah ini. Oh, luar kuliah ya? Iya. Oh. Banyak tak mau nengok saya. Malulah anak desa dari kampung yang tergolong miskin datang ke kota. Iya, cuman lah, bayangkanlah itu gaya cara berpakaiannya atau apanya. Oh. Ya 11-12 lah ya antum lah. Iya. Ya, serasa perempuan banyak tak simpati lah sama itu. Masya Allah. Ya alhamdulillah memang gak ada godaan di situ jadinya. Luar biasa. Dan akhirnya berapa tahun dulu dok tamat kuliah? Kalau dokter umumnya 8 tahun. 8 tahun? Iya. Dan dokter 8 tahun? 8 tahun. Wih, 8 tahun. Dulu ya. Kan sistem kuliah itu ada yang gak seperti sekarang ada tahap sistematisnya. Dulu ya kadang diulur oleh pengajar kan. Mm-hmm. Kan bulan depan apa ujiannya praktiknya bulan depan. Oh, akhirnya 8 tahun fokus 8 kuliah, tahun. Yeah. Tamat. Tamat insya Allah. Alhamdulillah. Dan setelah tamat dok, terbayang gak ini aku tamat ngapain aku? Apakah aku kerja di rumah sakit? Apakah aku harus buka klinik atau bagaimana? Nah, kira-kira gimana? Dulu waktu tahun 80, saya tahu tamat tahun 81. Tahun 75 itu apa? Keluar peraturan dari pemerintah kan, Departemen Kesehatan. Dokter yang tamat harus kerja ke puskesmas. Jadi kita diwajibkan harus kerja di puskesmas. Puskesmas. Jadi setamat tahun 81 itu mendaftar ke Depkes Jakarta. Untuk mencari tempat di mana kita bekerja. Di sana dicari diberi gambarannya untuk daerah Riau sekian orang, untuk daerah Jambi sekian orang, untuk Padang Sumatera Barat tidak terima, sudah penuh. Jadi ke daerah-daerah timur sana banyak kosong. Jadi dokter dulu? Jadi saya nampak supaya lebih dekat juga ke Padang ini, saya pilih daerah Riau. Riau? Ya. Daerah Riau itulah tugas di puskesmas di tempat di Riau, kemudian diberi SK lagi ke daerah Kepulauan Riau. Oh, Kepri. Ke Kepri. Dari Kepri mas SK-kan lagi ke pulau yang terpencil di Kepulauan Riau. Namanya Pulau Midai. Waduh, saya nggak pernah dengar. Di Kepulauan Natuna. Oh, daerah Natuna. Iya. Itu ada di Natuna itu banyak kecamatan itu. Oh. Saya dapat di kecamatan Midai namanya. Dan harus siap itu dok? Harus, jalankan. Kalau enggak dikasih SK. Oh. Enggak dikasih gaji. Waduh. Mau praktek pun enggak dikeluarkan izin praktek. Enggak boleh. Dan ya. Itu sampai berapa tahun dulu dok? Wajib, nama dulu wajib kerja sarjana itu 3 tahun. 3 tahun? Tapi saya di Natuna cuma setahun. Kemudian dipindahkan oleh dokter namanya Dok Abu, kepala dinas. Pindahkan ke Kecamatan Tanjung Balai Karimun. Itu di Kepulauan Riau juga. Itu dekat Batam itu. Kepulau Batam. Nah, di situ saya bekerja 4 tahun. 4 tahun. Jadi waktu mula awal sudah di tempat di Kepulauan Riau itu di Tanjung Balai Karimun. Ah, inilah sama ibu ini. Wah, ini ada kisah cintanya di pemirsa ini, sedap nih. Jadi
waktu dokter-dokter ditempatkan ke puskesmas itu, harus melalui ke kota provinsi dulu kan? Dan jadi saya di SK-kan ke Pekanbaru. Pekanbaru. Di Pekanbaru kan ada apa dari Departemen Kesehatan, ada perwakilannya namanya Kanwil Kesehatan. Ibu ini kerja di Kanwil Kesehatan. Baru cinlok di situ ya, Dok ya. Jadi waktu itu kita kan sering juga berurusan administrasi ke kantor ke wilayah Kesehatan itu, ibu ini sekretaris sana. Jadi sering jumpa lah gitu. Tapi belum ada apa namanya itu. Ya, biasa aja gitu mungkin. Belum ada rasa cinta tumbuh. Belum. Cuma tengok-tengokan aja baru. Tengok-nengok. Jadi saya sudah di Pekanbaru kan dioper lagi ke Tanjung Pinang. Pindah lagi? Ya. Dari Tanjung Pinang baru ke Pulau Midai. Dari Pulau Midai baru ke Tanjung Balai Karimun. Nah, di situlah mungkin saya enggak ada ingatan ke situ. Mau menikah atau apa. Ini karena satu daerah, satu kampung. Rupanya orang tua di kampung udah cocok-cocokan. Udah berembuk dia. Oh. Saya sudah dapat kabar aja, sudah masak apa itu, perjanjiannya ada masak. Oh, kamu mau sama itu? Mana? Yang kerja di kesehatan. Oh. Ya. Kalau sudah setuju, cuman cocok. Ya, maulah. Dan Umi dulu mau. Enggak nengok, anak kampung enggak gitu ya. Kalau sudah tamat dokter kan sudah beda. Ada agak gaya lah sedikit. Masya Allah. Kalau lu mahasiswa dulu masih anak kampung. Masih kampungan. Masya Allah. Dan Alhamdulillah di situ akhirnya menikah. Bisa jodoh kata Allah. Alhamdulillah. Jadi waktu sudah menikah dibawa ke Tanjung Balai Karimun. Dari Tanjung Balai Karimun lahirlah anak satu yang besar ini, namanya Bentur Fazwat. Setelah dua tahun menikah, dua tahun anak umur lahir, teringat untuk sekolah. Lanjut lagi? Ya. Kemudian berkat dorongan dari istri, keluarga, ya berangkatlah sekolah ke Medan. Mohon maaf dok, nggak bosan dok sekolah. Udah 8 tahun loh sekolah nih, kemudian mau sekolah lagi. Kita menengok perkembangan ilmu ini. Kalau kita bertahan dengan dokter umum, ilmu kita ketinggalan. Segitu aja. Ya, karena ilmu kedokteran ini berkembang terus. Jadi akhirnya dokter memutuskan untuk sekolah, ambil spesialis. Spesialis? Mata. Ya. Oh. Di Fakultas Kedokteran USU, Sumatera Utara. Masya Allah, ternyata alumni USU nih menurut saya. Alumni USU. Berarti khusus mata, pengobatan mata-mata yang kurang sehat. Kayak mata-mata keranjang kayak mana, nah itu bisa tuh dok, diobati. Soalnya sepanjang jalan dia jelalatan matanya nih dok. Ya, bisa. Bisa. Tapi lain dokternya itu. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Dan ini sekolah ambil spesialis berapa tahun, dok? Kira-kira kurang 4 tahun, 3,5 tahun lah. 3,5, lama juga ternyata. Baru kalau di nengok yang sudah selesai itu termasuk yang tercepat. Masih biasanya, bisa membagi waktu, dok ya? Antara keluarga dengan sekolah? Itulah, kena berkat kerja sama ibu gitu. Bisa terapalah. Teratasi yang mana yang menghalangi untuk sekolah itu. Masya Allah, luar biasa buat ibu. Ibu langsung bawa ke Medan. Anak umur 2 tahun bawa ke Medan. Ibu kerja di Dinas Kesehatan, ya pindah ke Medan. Masya Allah, luar biasa. Dan setelah tamat dari situ baru buka klinik sendiri, dok? Sudah tamat dari Medan, di USU Medan. Kita disuruh cari tempat lagi, tempat kerja. Waduh, tugaskan lagi?
mencari, cari dulu. Cari, aduh. Ya, waktu sih saya cari, jadi Labuan Batu ini kosong, belum ada dokter mata. Nah itulah, diminta apa, lamar lagi ke Depkes Jakarta, supaya ditempatkan ke di sini, ke Rantau Perapat. Hingga akhirnya? Akhirnya Kula Ariska ditempatkan di Rantau Perapat. Sampai sekarang? Rumah Sakit Umum. Rumah Sakit Umum. Dan sampai sekarang masih aktif sebagai dokter? Sebagai dokter, insya Allah masih aktif. Jadi sebagai pegawai negeri, sudah pensiun tahun 2013. Sudah sekitar karena dokter itu pensiun umur 60. 60. Ya. Berarti usia sekarang sudah menginjak 69. Sekitar 69. Masya Allah. Tapi masih kayak 19 tahun dok ya. Masya Allah. Mungkin rahmat juga. Masya Allah. Rahmat dari Yang Maha Kuasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Oke dok. Perjalanan cukup panjang. Perjuangan yang sangat luar biasa. Ya. Saya gak nyangka. Saya kira dokter itu kuliah sekian tahun udah selesai. Habis itu buka klinik. Udah datang pasien. Lama-lama duit banyak. Jadi gitu. Rupanya gak sesimpel yang saya pikirkan ternyata. Perjuangannya sangat luar biasa. Yeah. Masya Allah, luar biasa. Setelah ini mungkin kita akan ngobrol kembali dok, tapi kita tahan dulu, kita harus rehat lagi. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini, kita akan lanjutkan kembali ngobrol bareng Dr. Nazli. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Muslim Inspiratif. Alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan kita masih ngobrol bagaimana perjuangan seorang dokter ya. Tak simple yang kita pikirkan, dokter itu tamat sekolah langsung duitnya banyak gitu. Tapi kalau dulu enggak dok ya? Dulu ingat enggak berapa terima gaji ketika jadi dokter awal-awal? 60 ribu. Sebulan? Ya. 60 ribu sebulannya. Dan kala itu 60 ribu... Uang banyak nggak 60 ribu? Rasanya cukup. Karena masih sendiri kan. Oh masih sendiri. Ya. Kemudian masa itu dokter-dokter yang mau ditempatkan ke puskesmas dikasih tempat di asrama kan. Oh. Di Pekanbaru. Pekanbaru. Samakan dulu ditugaskan orientasi namanya di Rumah Sakit Umum Pekanbaru. Jadi... Asrama itu kan kita enggak bayar kan? Nah, kadang-kadang makan juga dikasih. Jadi Masya Allah. Terasa besar lah uang yang diterima tiap bulan itu. Ya karena memang uangnya enggak kemana-mana dulu iya. Ya. Masya Allah. Oke lah dok, tapi itu cerita dulu perjuangan dan sekarang ini dok. Kita kenal Dr. Razli itu adalah seorang ketua yayasan dari... Azmi Refi Karim. Iya. Pesantren Imam An-Nawawi. Iya. Kok bisa dok? Terpikir nih loh. Aku ini dokter nih. Seharusnya aku bangun rumah sakit. Kenapa dokter makin bangun sekolah? Mau cita-cita untuk membangun pesantren tuh dari awal mau nggak terpikir. Nggak kepikir. Karena latar belakang kan beda. Iya. Orang medis dengan pendidikan. Betul. Beda. Nanti sistem manajemennya jelas beda. Berbeda. Ya. Cuma dengan berjalannya waktu kan, setelah berapa puluh tahun, 20 tahun lebih lah di sini. Ya boleh katakan penghasilan ini sudah memadai lah, sudah cukup, sudah lebih. Jadi berjalannya waktu, kalau ada uang, saya beli tanah. Ada uang beli tanah. Oh. Ya, saya beli tanah. Di tanah itu saya rencana bikin rumah-rumah lah. Ada rumah sewa atau apa. Ya. Sebagian sudah terbangun tuh rumah sewa. Itu di Tahfiz. Ya, laki-laki tadi itu. Uh-huh. Itu rumah sewa saya dulu itu. Oh, itu rumah sewa. Ada berapa rumah situ?
Ada empat rumah. Empat sewa. Di kemudian dekat rumah sakit ini Dewi Satya ada terbangun juga rumah sewa. Jadi berjalannya waktu kan. Cuma saya terpikir untuk membuat suatu madrasah untuk anak-anak mengaji atau belajar Quran. Itulah dengan gratis. Tak ada biaya. Nanti mohon maaf dok, ya. Kenapa bisa terpikir ke situ? Apakah memang mungkin ada orang yang memotivasi dokter misalkan? Atau mungkin dokter melihat ada miris anak mungkin gak sekolah, gak belajar atau bagaimana dok? Terpikir itu karena namanya kita orang Islam atau Muslim ini kan harus banyak berbuat baik. Nah, jadi terpikir saya itu. Mungkin inilah salah satu amal nanti yang akan kita bawa nanti kan. Masya Allah. Ya. Jadi pemikiran kita itu sampai akhirat gitu dok ya? Iya. Jadi kadang-kadang ada yang bikin apa, satu apa, contohnya depan ini kan. Ya, saya juga ikut partisipasi gitu. Masjid. Ini. Masjid. Iya. Darussunnah juga. Jadi termotivasi di situ, kenapa enggak saya bikin aja satu rumah atau semacam madrasah untuk anak-anak mengaji. Dengan tidak dipungut biaya personal saya nanggung. Masya Allah. Nah itu terpikir dulu. Kebetulan ada ya, di dekat dari ini di Atapa itu ada suatu bangunan yang sudah tidak layak pakai. Nah, itu saya rehab. Rehab dengan persetujuan sama yang punya lahan tadi. Punya lahan sama yang punya bangunan itu. Saya rehab, saya sampai siap. Dengan tujuan ya arti untuk anak-anak ngaji sekitar itu. Berjalannya waktu banyak peminatan masuk anak-anak. Ini biaya tak bayar kan, gratis. Nah, jadi berjumpalah sama anak-anak kita ini yang dari STAI. Sebagian ada yang disuruh ngajar sana kan. Kemudian tidak berapa bulan itu berjalan, terpikir ada ide sama dia, kenapa kita tidak bikin pesantren aja? Itu ide dari teman-teman anak-anak kita ini. Kenapa kita tidak bikin pesantren? Ah mau? Ayo cari murid. Jadi mereka ini lah mencari murid untuk bisa belajar untuk pesantren. Masya Allah. Ya. Dari berjalannya waktu, nampaknya peminatan semakin banyak. Enggak. Yang pertama itu adalah. Cukup memadai juga. Ada yang laki-laki sekitar 20-an. Yang perempuan 20-an. Kita ada kendala. Tempat. Tempat tak memadai. Karena mungkin lahan yang enggak terlalu besar. Iya, lahan kecil. Tak memadai. Ambil kebijakan. Yang laki-laki tempatkan di masjid. Ali bin Abi Thalib di Sumpah Mangga ini. Ada masjid yang bantuan dari orang Arab itu. Di situ Ustaz Padi yang ditugaskan menjaga masjid itu. Oh, Ustaz Padi. Tempatkanlah sama dia. Sekalian dia yang mengurus anak-anak itu, mengkoordinir lah. Yang perempuan terpaksa kita sewakan ruko di dekat pesantren kita itu. Oh, depannya. Di depannya. Sewakan ruko, belajar di sana. Jadi itu ide atau rencana itu tidak ada sebelumnya. Datang tiba-tiba aja. Atau tidak. Berarti enggak sampai terpikir sampai sebesar sekarang Imam Nawawi? Enggak.
Jadi tanah yang di yang ada pesantren sekarang ini, saya sudah beli itu 10 tahun yang lalu. Oh, jadi terpikirlah itu tanah saya bikin untuk perumahan. Rencananya dulu. Ya, rencana. Kan ada dua rumah itu. Untuk satu komplek perumahan untuk dijual lah. Kadarullah tak laku-laku. Tak ada beli. Itu memang rahasia Allah. Rahasia Allah. Memang di untuk Allah. Jadi dengan itu, kita berpikir ke depan. Ini anak sudah kelas 1. Kelas 1 masuk. Tahun depan ada kelas 2. Tempatnya di mana lagi yang kita tempatkan kan? Kalau dimuat masjid semua tak akan muat. Ya. Nah, itulah saya ambil keputusan bangun ini tanah. Masya Allah. Bangun untuk pesantren. Jadi itulah. Itu enggak ada ragu-ragu nih, Dok. Ini kalau saya jual nih dapat duit nih. Enggak ada ragu lagi itu. Mau itulah. Kita berpepakat sama ibu. Untuk masa depan mungkin inilah mungkin yang bisa kita bawa nanti untuk pulang ke sana. Masyaallah. Dan ibu dukung 100%. Oh, dukung 100%. Masyaallah. 200% lah. 200%. Berarti sering nambah ibu nampaknya ini. Iya. Ibu yang lebih semangatnya yang lebih tinggi. Masyaallah. Jadi membangun itu pasal diburukan. Satu tahun harus siap 4 lokal. Target 4 ruangan. Karena kita kan nanti satu tahun ke depan sudah ada kelas 2 kan? Iya. Nah, jadi kelas 1-1, kelas 2-1. Laki-laki, perempuan gitu juga. Jadi harus siap 1 tahun 4 lokal itu. Masya Allah. Dan alhamdulillah semua targetnya tercapai. Tercapai. Alhamdulillah. Dok, masih ada nggak sih cita-cita dokter dan keluarga yang masih ingin dicapai lagi? Padahal ya kalau kita lihat Imam Nawawi juga besar dan juga usaha dokter yang lainnya juga masih lancar gitu. Masih ada lagi gak cita-cita yang belum tercapai? Ada. Nampaknya perjalanan ini masih pendek baru ini. Jadi itu masih permulaan yang sekarang? Ya, masih pendek perjalanan ini. Sama ibu kan semangatnya tinggi kali itu. Masya Allah. Oh, kalau mengurus mengenai manajemen atau pengaturan tata ruang apa, ibu lah itu ahlinya. Luar biasa. Mengenai pengaturan gizi. Ini gizi ini penting ini, dapur. Karena makanan anak-anak itu harus bergizi. Pantesan saya lihat memang ustadznya kayaknya tebel-tebel badannya tuh. Kayaknya gizinya memang benar-benar dikontrol nih. Ya, harus bergizi makanan anak-anak ini. Karena saya dalam ilmu kedokteran, seluruh organ tubuh ini, kita ini perlu gizi. Apakah otak? Otak kalau diajak berpikir dan kan bekerja. Iya. Perlu gizi. Kalau orang kurang gizi, dah pasti daya pikirnya kurang. Nurun. Masya Allah. Ya memang dulu Ustaz Mansur krempeng tuh, Dok. Sekarang udah agak tebel nih, kayaknya gizinya udah terjamin di sini. Masya Allah. Bahkan udah 3 apanya. Keluar. Penerusnya ada 3 orang. Udah penerusnya 3 ya, Masya Allah. Tapi istri baru 1 ya, Ustaz ya. Masya Allah. Oke. Okay. Berkat dukungan ibu ini, nah itulah bisa berjalan. Masya Allah. Santren ini. Jadi rencana mau dibangun lebih sebesar apa rencana itu? Ini kan masih tingkat SMP. SMP, MTS. MTS. Jadi saya berpikir setamat di MTS ini anak-anak kita ini mau kemana? Mau cari sekolah kemana? Saya pantau-pantau ada masuk sekolah umum, ada masuk ke sana, ada masuk yang ya yang kurang sunah kan gitu. Jadi saya itulah berusaha sama ibu. Cuman membangun satu lagi gedung untuk tingkat aliyah. Aliyahnya. Ya. Sekarang sudah masih proses. Masya Allah. Apakah cuma sampai aliyah? Apakah mungkin kedepannya mau sampai ke tingkat perguruan tinggi? Angan-angan baru. Baru angan-angan. Ya, tapi saya fokus cuman bisa selesai ini aliyah. Berarti tahap demi tahap, ya, insya Allah. Tahap demi tahap. Selesai ini ya, berjalan lancar dengan bagus, baru kita meningkat
Masya Allah, luar biasa, cita-cita yang sangat mulia. Iya. Terakhir dok, karena waktu kita sudah habis di kesempatan kali ini, motivasinya buat seluruh kaum muslimin yang mungkin punya harta, yang mungkin gak banyak, berpartisipasilah untuk agama ini. Mungkin terakhir dok. Amin. Nasihatnya? Ya, nasihat untuk kita-kita semua lah itu ya. Terutama kita yang berjuang di jalan Allah ini. Ya, bekerjalah dengan sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah dan firman Allah SWT. Udah itu aja dok? Ya mungkin itu aja kesimpulan. Singkat sekali Masya Allah. Tapi maknanya sangat luar biasa. Nah pemirsa dimanapun Anda berada. Sampai di sini dulu kita ngobrol bareng sosok dokter yang sangat luar biasa. Ya, yang menyisihkan waktunya dalam dunia pendidikan agama. Yang fokusnya itu terpecah belah tapi masih ada keinginan untuk membangun anak bangsa ini terkhusus dalam bidang agama, luar biasa. Makasih dok, semoga cita-citanya bisa tercapai terus. Semoga anak keturunan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kami ucapkan terima kasih udah menyisakan waktunya untuk ngobrol bareng sama seluruh pemirsa kita dok. Syukron, jazakallahu khairan dok. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nah pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangannya dan kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah subhanallah.